Masih unyu-unyu. Gimana itu? Pukul ininya, Bang. Gimana? Satu kali. Siapa yang paling? Orang yang paling sama aja nih, beda wajahnya. Masih sama. Bapak, kenapa enggak bilang? Kalau bilang dari awal kan bisa diurus gini-gini. Malu lah kata Dede. Masa cowok dipukul ngadu ke bapaknya. Oke, Mas Denis lagi, Mas Denis lagi ini lur. Oke, Nis. Ya. Ini kan ada sebagian atau beberapa netizen yang komentar di YouTube. Iya. Saya, Bang, tolong video Denis Cemong yang waktu mukanya belum ditato bagaimana sih gitu. Ganteng ya Nis ya. Ganteng. Ya, masih ganteng waktu itu lur. Iya. Nah, kan videonya ada tuh waktu iya. Lu demo di daerah mana, Kediri. Waktu demo pang itu, acara pang nih ya. Iya, terus, demo. Terus muka lu juga masih belum belepotan kayak gitu, baru tato separuh doang ya. Sedikit doang itu. Baru sedikit. Nah, terus saya mau ditunjukin ke lu videonya gitu. Iya. Nah, terus nanti pas nonton video itu perasaan lu gimana gitu waktu ngelihat penampilan lu waktu dulu sama yang sekarang gitu ya. Oke, siap Nis? Iya. Maksudnya biar kayak penonton juga tahu gitu. Iya. Nah, nih saya kasih videonya waktu Denis Cemong masih unyu-unyu. Gimana? Satu kali. Siapa yang itu? Orang beneran Pak orangnya. Sama aja, sama aja tuh beda wajahnya. Rengean masih sama. Itu waktu kejadian itu umur lu berapa tahun, Nis? Ya, 14 masih kecil banget. Kira-kira berapa tahun? 15, 14? Sekarang 24. 15. 15 lah kurang lebih ya? Iya, 16-an lah. Oh. Iya. Itu menurut lu waktu kondisi lu seperti itu gimana? Apa kalau masih tetap ganteng atau unyu-unyu atau gimana? Lucu ya. Lucu. Kepala Seksi Penertiban Satpol PP Kota Kediri juga kan. Pihaknya akan menindak. Nah, sekarang kan muka lu udah belepotan kayak gini nih. Dan pihaknya belum. Terus ada penyesalan enggak tuh waktu pas ngelihat video yang barusan tadi? Penyesalan mah datang di belakangnya. Pasti ada nyesel. Tapi udah kayak gini kan ya udah. Mau gimana lagi nih? Gimana lagi? Nah, menurut lu nih, lu waktu itu gitu, sampai yang sekarang lebih ganteng apa lebih keren yang mana? Ganteng mah ganteng ini yang dulu. Yang dulu, ya, iya. Keren mah ya sekarang. Keren sekarang. Iya. Dulu mah polos banget itu. Iya. Menurut lu waktu dulu lu culun enggak sih? Waktu itu? Polos ya, Mas. Enggak culun, selengean. Selengean ya, gitu ya. Iya. Pasti selengean. Iya. Ini kan belum nyenek juga ini. Iya, waktu masih bersih itu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong waktu demo itu, demo apa sih, Nis? Pol PP. Terus? Pol PP kenapa? Bukulin Denis sama anak-anak. Bukulin Denis. Terus? Terus Denis demo ke tempatnya, kantor kotanya. Tapi itu Denis gabung sama anak-anak juga komunitas itu. Satu komunitas, satu Kediri, jadi satu kumpul semua. Oh, buat demo masalah itu. Itu ya, padahal itu. Denis ditanyain mintanya gimana? Ya Denis mintanya yang mukul Denis dikeluarin dari jabatannya. Enggak minta lain. Denis mau dikasih duit berapa juga enggak mau Denis. Terus akhirnya dikeluarin enggak itu? Dikeluarin. Nah, waktu masalah pemukulannya ini kronologinya gimana? Denis lagi duduk, temen yang ngamen pada kabur. Denis yang enggak kabur, duduk aja. Tiba-tiba dipukul dari belakang itu. Iya, dipukul. Berapa kali itu? Sekali, cuma kan udah piercing pas lagi digedein dulu ini. Baru piercingan dulu. Baru kecil lah. Baru di scrub ini dipukul, wah langsung berdarah kan. Itu langsung Denis curhat-curhat kan ke tua-tuanya Denis gitu.
udah demo aja nih, kumpulin anak-anaknya. Ya udah demo. Nah, pas kejadian itu, terus lu pulang gitu? Iya. Itu masuk TV nggak? Masuk. Masuk TV? Berita. Iya. Pas lu pulang ke rumah, kayak orang tua lu tahu nggak? Tahu. Bapak yang tahu. Oh, bapak tahu? Bapak. Respon bapak gimana? Bapak, kenapa nggak bilang? Kalau bilang dari awal kan bisa diurus, gini-gini. Malu lah kata dedek. Bahasa cowok dipukul. Ngadu ke bapaknya kan, mikirnya dari gitu dulu. Iya, iya. Pasti zaman-zaman muda kan ambisinya masih gede sih. Masih gede ya? Uh-uh. Nggak mau ngadu lah. Dari main ke jalan, tapi dipukul ngadu kayak gitu. Nggak mau deh. Terus, bapak jawab apa? Wah, nurutin malu mah nggak ada habisnya kata bapak. Gitu. Malu lah, coba papa dulu. Waktu muda kata dedek gitu. Iya. Waktu muda dipukul aduk bapak ya. Malu gak kata dedek gitu. Iya. Ya bapak mah nggak pernah ngadu kata dia, ya itu nggak pernah ngadu kan. Iya. Dan dedek gak mau malu kayak gitu. Ya. Nah terus waktu pas demo tadi itu pertama kali turun ke jalan atau gimana? Ya gak pertama kali, udah tatoan juga. Udah sering ya? Berarti umur 15, Dennis tatoanya udah sini. 16 tahun. 16 ya udah sini. Udah masuk TV juga. Iya, masuk berita gitu. Kalau respon mama, tahu gak? Mama gak tahu pas waktu itu. Gak tahu. Terus akhir-akhirnya tahu gak? Tahu. Nah responnya gimana? Taunya pas udah separuh tuh. Kok kamu masuk TV gini-gini? Oh gitu? Oh. Baru itu dari cerita ada aja kan, mama kan gak bisa bahasa Jawa sih. Oh Indonesia terus gitu. Oh, oh. Bro, mama cerita dari awalnya gimana. Oh kayak gitu, gak boleh main jalan makanya kata dia. Tapi gak boleh tetap aja main ke jalan ya. Tetap aja dari sampai sekarang malah. Iya. Berarti kalau prinsip Dennis kalau di jalan terus kena masalah atau dipukul sama orang pantang untuk mengadu ya? Ya, enggak. Pantang. Karena seorang cowok nggak boleh ngadu. Iya. Jangan kan ngadu ke orang tua, ngadu ke temen aja jarang. Enggak pernah. Mendingan dihadapi sendiri aja nih ya. Benar. Oke. Oke, Dennis, mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.